senang sekali Bapak Jokowi yang ramah, baik hati, dan sangat dekat sekali dengan masyarakat kami yang kecil di desa-desa. Terakhir kunjungan presiden tahun 58, Pak. Ya, ini mungkin sudah lama sekali di Samlaki, di Kepulauan Tanimbar ini tidak pernah dikunjungi dari Jakarta, dan ini adalah sudah yang lebih dari 50 tahun. Sehingga kalau masyarakat begitu sangat antusias ya karena mereka mungkin pengen ketemu dengan pemimpinnya. Ya. Karena hari ini dalam seumur kan kita tidak dapat bantuan dari siapapun, dan cuma baru Bapak Presiden yang kasih bantuan buat kita. Alhamdulillah, kita senang sekali, rasanya senang sekali. Mau ucap apa ke Bapak Presiden? Kita ucap terima kasih karena Bapak Presiden sudah kunjungi pasar ikan. Bersama Bapak Jokowi Indonesia maju. BBM, namanya BLT BBM, ya? Sudah terima semuanya? Cukup? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mau dipakai beli apa? Oke, ya, ya. Senang sekali Bapak Jokowi yang ramah, baik hati, dan sangat dekat sekali dengan masyarakat kami yang kecil di desa-desa. Ada kata-kata untuk Bapak Presiden? Bapak Jokowi, terima kasih. Lain kali datang-datang lagi ke kami di Tanimbar.
tunjuk fotonya. Mau sampaikan apa ke Ibu Iriana? Terima kasih sudah datang ya, Katong. Baru sekali ini di sini. Senang sekali bisa ketemu. Mau ucap apa ke Bapak Presiden ini? Bapak sehat-sehat selalu dan selalu sukses untuk melihat masyarakat Indonesia ini selalu semangat, Bapak. Mengucap syukur karena Bapak mau tiba ke Tanimbar, tetap semangat, tetap sehat terus untuk melihat masyarakat Indonesia ini ke depan. Ya, penghitungan pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, ya. Jadi kelompok-kelompoknya ada, kemudian pelabuhannya ada di mana, semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan. Tetapi apapun, kan kita melihat potensi di sini kan juga terah banyak terserap oleh kebutuhan lokal. Saya kan juga nggak ada masalah, tidak harus itu harus ekspor, tidak, asal untuk konsumsi masyarakat bisa, ya itu lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Ya jangan semuanya diekspor dan tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu, ya. Untuk hari ini bagi-bagi bansos untuk siapa, Pak? Bagi-bagi bansos untuk siapa hari ini, Pak? Bagi-bagi bansos untuk siapa hari ini, Pak? Oh, ini kita membagi bantuan presiden untuk pedagang kaki lima, untuk pedagang-pedagang pasar yang kita harapkan nanti dengan modal kerja yang lebih baik juga omset dagangannya lebih meningkat, ya. Sudah. Masalah. Bapak tahu bahwa pembangunan ini akan berlangsung sejak kapan, Pak? Blok Masela itu terus kita dorong. Yang semula dulu sebetulnya sudah akan jalan impact, kemudian sel, Pak. Sel. Tetapi karena saat itu harganya rendah, sehingga ada satu yang mundur. Sehingga ini apa pengerjaannya juga ikut mundur. Dan partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela. Yang mendapatkan keuntungan besar nanti kalau Blok Masela jalan adalah di Kepulauan Tanimbar, di Samlaki, ya. Dan itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku. Ya, kasih, Pak. Tapi memang terus akan kita dorong agar segera dimulai. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, ini kan BLT BBM, Pak. Apa harga BBM akan dinaikkan, Pak? Ya, tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk 4 bulan. Jadi diserahkan untuk 2 bulan di depan. Sudah diserahkan. Ya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ini di Samlaki. Ya. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik, dan untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya, ya. Pak, kan antusiasme warga di sini sangat tinggi nih, Pak, menyambut Bapak. Apa tanggapan Bapak terkait antusiasme warga ini, Pak, terakhir kunjungan Presiden tahun 58, Pak? Ya, ini mungkin sudah lama sekali di Samlaki, di Kepulauan Tanimbar ini tidak pernah dikunjungi dari Jakarta, dan ini adalah sudah yang lebih dari 50 tahun. Sehingga kalau
masyarakat begitu sangat antusias ya. Ya karena mereka mungkin pengen ketemu dengan pemimpinnya. Ya. Terima kasih, Pak.